Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur petani Indonesia. Ini perkembangan padi kami, padi MR 323 di usianya yang sudah 13 HST. Inilah perkembangannya, kemajuannya. Alhamdulillah warnanya masih hijau, terus hijau ya. Padahal ini belum kita pupuk. Juga ini ditanam di tanah semaseman. Alhamdulillah kondisinya stabil ya. Sangat stabil dan ini cocok ya. Padi-padi MR itu cocok ditanam di lahan-lahan yang berair, lahan-lahan yang berlumpur, yang sering kena asam-asam. Cocok dibanding dengan impari, kita juga ini seperti ini ya, merah ini. Merah. Untuk padi MR ini kondisinya stabil, perkembangannya bagus. Jadi untuk ke depan musim-musim setahun berikutnya, ketika kita tanam padi, maka kita akan terlalu terus menyesuaikan dengan kondisi lahannya. Bila kondisinya adalah sangat rawan dengan asam-asaman, maka kita akan menggunakan padi-padi yang kuat terhadap asam-asaman. Salah satu padi yang tahan ini adalah jenis MR ini. Ya. Jenis MR ini sangat kuat, sangat tahan terhadap serangan asam-asaman. Jadi padi kalau dibanding dengan VR itu agak kuning ya. Tidak padi kuat. Ya, saya juga ada MVR. Tidak padi kuat di lahan yang berair. Tapi kalau MR ini termasuk padi yang sangat tangguh ya, kuat, lembut, yang terus menggenang ini. MR ini adalah versi terbaru yang berkembang di Indonesia. Ini adalah padi Malaysia, versi terbaru yang hari ini lagi viral dengan tren di Indonesia. Perawatannya juga tidak rumit, sama dengan MR-MR yang lain. Kalau saya lihat apa, sama karakternya, kuat terhadap asam-asam. Yang sebelah utara ini ada MR 297 ya, itu juga tahan ya. Jadi bisa lihat ya perbedaannya, kontras warna. Di sebelah timur sana adalah VR yang sedikit bermasalah, pertumbuhannya tidak segera maksimal. Karena sebenarnya kita akan tanam VR itu di lahan yang agak kering gitu, tapi pas nanamnya salah naruh bibit, jadi sudah kepala unggas saja sudah. Tapi paling tidak ini sudah punya gambaran bahwa MR 323 bagus ditanam di tanah yang berair, kuat ya. Ini kalau dilihat yang kena asam-asam ini impari juga dua. Ini bisa dilihat yang kiri MR 323, yang kanan impari 32. Kondisinya seperti ini, yang impari 32 terkena asam-asam, yang MR kondisinya alhamdulillah terus tumbuh dengan subur ya. Ini sama-sama belum dipupuk ini, karena kita ekstra hati-hati. Tapi kalau sudah kondisinya seperti ini, tinggal kita dalemin di sini ya, selokan di sini, kita buat lebar agar airnya susut, dan baru kita akan pupuk nanti ya. Demikian pemirsa, salam satu lumpur petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.